Ya, kita ke dalam negeri. Arema Kronus Indonesia meraih kemenangan atas Bali United Pusam di turnamen Sunrise of Cup of Java Cup 2015. Arema saat ini memimpin klasemen diikuti tim Indonesia All Star yang mengalahkan tuan rumah turnamen Persewangi Banyuwangi. Kesebelasan Arema Kronus Indonesia menuai kemenangan atas Bali United Pusam dalam lanjutan turnamen Sunrise of Java Cup 2015. Setelah babak pertama berakhir imbang tanpa gol, di awal babak kedua, tepatnya ketika laga memasuki menit 49, gelandang muda Singoedan, Ahmad Nufiandani, membobol gawang Bali United Pusam yang dikawal Awan Seto Raharjo. Menit 56, bomber gaib naturalisasi asal Uruguay, Christian Gonzalez, menggandakan keunggulan Arema. Laskar Tridatu hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol penalti Lerby Eliandri. Dalam laga perdana Sunrise of Java Cup 2015, Indonesia All Star yang dihuni beberapa pemain yang memperkuat tim nasional Indonesia di SEA Games 2015 lalu berhasil menang 1-0 atas Persewangi Banyuwangi berkat gol sematawayang Fandi Eko Utomo. Eris Utomo, Berita 1, Banyuwangi, Jawa Timur.